semua, respect lagi bersama gua Trapmaster sini. Kembali lagi di game Trapmaster Zombies Hybrid. Jadi guys, kita balik lagi di game yang gila ini, dimana untuk episode kali ini kita sudah mencapai level 10. Dan sebelumnya kita sudah melewati level-level gila ya, seperti kita ada di bulan dan kita harus taruh pot gitu ya, buat taruh tanaman guys. Sekarang kita memasuki level 10 dan gua barusan dapet tanaman freeze gitu guys. Oh, sepertinya map masih sama sih. Map masih sama ya guys, ya belum berubah. Nah ini yang gue bilang guys. Tapi harganya mahal juga ya, 250 ya. Snowflakes are falling. Mungkin gue bisa cek almanak gak sih? Kita cek dulu kekuatannya apa. Bentar, mana dia? Oke, okay, snowflakes are flying and north wind howling. 4000 ya, darahnya buset. Full screen all zombies, snow peace. Oke, okay, katanya dia bisa bikin hujan es gitu guys. Penasaran gue ya. Jadi sekarang kita ganti meta, karena kemarin kita pakai meta semua tanaman. Sekarang kita ganti dengan jamur-jamur saja guys, yang penting-penting aja ya. Yaudah, untuk jajal kita pakai polong es aja lah. Polong solar kayaknya tidak dibutuhkan lagi, karena kita udah punya ini guys, sniper solar ya. Sniper jamur ini dia bisa dapetin solar juga, jadi oke lah. Yaudah, pertama-tama kita tambahin solar jamur dulu, lalu kita banyakin pot yang banyak ya. Dan ini kayaknya kuburan harus dihancurkan awal-awal, karena dia ganggu guys. Dia ganggu banget. Udah tanaman kita itu udah terbatas gitu ya tempatnya. Ada kuburan lagi. Ah ribet lah. Tapi untungnya yang gue suka itu, ini pot bisa nembak guys. Jarang banget ya tanaman gratisan kayak pot gini. Biasa kan terata ya kalau di air. Itu bisa nembak gitu ya. Hebat, 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 hebat. Ini ide yang bagus dan inovasi yang bagus sih. Dan ini kenapa ya, baru awal bro, baru awal musuhnya udah keluar 2 kayak gini ya. Padahal ini gue main normal kan, normal. Iya normal. Dan 3 wave sekarang ya, level 10 udah mulai susah nih. Sudah 3 wave. Jadi kita harus lebih serius lagi. Dan kita tidak boleh taruh asal-asalnya guys. Oke, pastinya kita tambahin solar yang banyak dulu ya. Ini matahari gue masih simpen. Semua lain sudah dateng. Kita pakai ya, bawa dulu gak sih? Atas ya. Harusnya gue fokus atas guys, ada kerucut nih. Oke, kerucut masih bisa diatasin lah dengan ini guys. Kita pakai si dukun ranjau ya, lumayan. Tanam-tanam ranjau dulu, abis itu bawah. Oke, sudah ada si zombie polong, si tukang nembak tidak jelas ini. Tambahin batu gak sih, langsung tambahin batu aja. Aduh, gue belum bisa taruh ini ya. Mungkin gue langsung taruh di depan aja biar bisa tambahin solar. Oke, keburu mati ya ternyata. Ini sniper kita nembaknya boleh juga. Nembaknya jauh, terus ntar dia jadi besar dan punya skill gatling gitu guys. Gatling gun ya. Nah ini yang gue bilang nih, wuhu, sudah jadi gatling sniper. Ini sih dia udah pakai assault rifle ya. Ini bukan sniper rifle ya guys, soalnya nembaknya 4 gitu ya, ngeburst. Mantep, mantep, mantep. Oke, karena kita sudah mulai diserang, bolehlah kita pakai semangka es di belakang lah. Nah kan diserang lagi di sini. Nah untuk si Jomboni ya, Jomboni kita tambahin ini aja gak sih, ranjau. Please jangan giles si nomor 2. No, no. Oke, keburu. Boom, mampus kena ranjau. Udah kayak perang aja guys. Oke, ini ada si, aduh ini ribet ya. Eh kenapa gue pakai polong es ya? Gue mau, ah udah kita pakai ini aja guys. Kita coba ya kekuatan freeze. What the hell is this? Ini namanya hujan. Hujan es terus-terusan gak? Oh, ada durasinya ternyata guys. Tapi keren guys. Tuh, skill apa ya? Skill Elsa dari Frozen guys. Let it go, let it go. No, 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 no. Jangan let go dulu di bawah. Anjir, dia gak bisa dibekuin. Kegilas guys. Gak apa-apa, hilang satu, tumbuh 1000 ya. Gak apa-apa. Dan ada si zombie tukang pesen satu lagi guys. Ini harus dibunuh segera ya. Sniper gak perlu ya, kita pakai. Nah kan, si tukang pesan satu lagi, pesan satu lagi, datang lagi mulu. Nah ini ada ranjau sih, meledak gak sih, dar. Tapi tanahnya tetap hilang bro. Yaudahlah, ini kita pakai namanya, ini matikan dulu. Pakai inilah, jamur gargantuan di atas, terus tengah tambahin semangka es lagi. Nice, jamur semangka ini bagus banget. Ganti aja lah, kita ganti dengan yang lebih kuat aja guys. Terus tambahin kayaknya pot kita kurang banyak sih. Kuburan harus mulai gue hancurin nih. Oke, akhirnya wave pertama bentar lagi. Anjir, masih bisa pesan satu lagi ya. Weh, ini bukan restoran, ini bukan pesan nasi goreng anjir.
Oke. Wef. Ini saatnya kita pakai polongers sakti kita ya. Polongers kaktus. Dan bisa tembus apapun. Lalu kita makan-makanin dulu kuburan nih bawah. Harus taruh sesuatu sih biar dia lompat. Biar speednya kurang. Nice. Nah, kalau speednya ada kurang, gue tidak perlu bikin apa-apa lagi guys. Nah, kayaknya ini bagus buat freeze ya sih. Kita hujan freeze. Anjay, hujan tolong es bro. Oke, gue jangan lupa ya. Jangan lupa untuk ambil duit. Karena gue selalu lupa ambil duitnya guys. Ini koin-koin silver penting ya. Kita harus grindingin buat dapetin barang-barang di shop. Oke, polongan sakti kita dulu. Sudah mulai ada lebih polong ribet. Kita tambahin batu di sini. Oke, untungnya semangka es kita nggak itu ya, nggak hilang ya, kena bakar. Itu adalah kabar yang bagus. Bisa polongan sakti. Nah ini, aduh ini domo ini nggak bisa habis. Yaudahlah, tambahin ini aja guys. Garcom. Bisa tambahin ini lagi. Bawah udah boleh diganti dengan polongan sakti. Oke, matahari gue berjibun sekali cuy. Udah. Sedikit demi sedikit kita makanin kuburannya. Karena ini sudah mulai tidak stabil nih. Dapet coklat. Coklat buat apa ya? Lah, bentar itu udah ada zombie tukang lompat-lompat. Yang bener aja bro, ini belum level atap loh. Oh ya, ini bener guys, kata kalian nih. Zombie yang pakai helm ini tidak bisa dibekukan ya. Kalau tidak bisa dibuka, kita pakai ini aja. Lah nggak bisa juga. Bisa dibom, bisa nggak? Oh, jadi kekuatannya itu zombie dengan helm anti magic gitu guys. Dia tidak bisa kena jamur hipnotesa gitu ya. Jamur hipnotesa gagal keluar tidak bisa. Sama tidak bisa dibekuin. Dia imun gitu ya. Wow, luar biasa. Oke, perlu diingat terus ya. Bisa ditambahin. Ya udahlah, jamur semakin kita banyakin terus. Abis itu batu. Abis itu garcom depan, polongan bawah lagi, sudah mulai full. Ranjau kayaknya boleh gue tahu depan lagi. Kita garcomin terus. Mana garcom gue? Masih dalam cooldown. Ya udahlah, jamur semangka es. Duit, jangan lupa koin. Oke, ini wave 2 ya, baru wave 2 bro. Apakah waktunya kita pakai ultimate power kita guys? Ultimate power freeze. Gue bilangnya apa ya, ini bilangnya ulti freeze ya. Ultimate powernya guys. Oke, sekarang kita kumpulkan dulu semua zombie. Oh, kata kalian kalau gue tekan tombol 5 itu di speed up, emang bener ya? Oh iya bisa. Oke, thank you sudah kasih tau gue. Kalau gue tekan tombol 5 itu buat fast forward. Wah luar biasa, ini sangat membantu. Biar kita bisa sign-nya cepet guys. Tapi bentar ya, ini gue gak bisa cepet-cepet dulu nih. Mana batu gue? Ini tanamnya terlalu banyak. Oh masih cooldown. Oke, garcom depan. Ranjau gue isi-isiin aja. Batu boleh gue taruh di sini. Terus kita makan-makanin kuburannya. Let's go. Pot tambahin lagi depan. Apalagi ya, jamur gagak tuar iseng aja taruh di mana-mana. Let's go, ini boleh diganti lagi dengan jamur semangka. Oke, udah full semua guys, sudah simetris kita ya, pertahanannya udah boleh banget. Tapi ini duitnya, duitnya sudah mulai banyak guys. Kita bom aja terlalu rame, boom, jadikan solar, lumayan investasi yang sangat bagus, tidak bodong. Habis itu ranjau lagi, ranjau solar, batu bawah biar lebih depan lagi ya. Oke, ini gamsternya bisa makan gak ya? Tapi buat apa gue tambah batu ya? Gagal keluar, gue sudah keluar, luar biasa. Oke, ini masih kurang ada tenaga guys. Dominya ya, kita percepat dikit. Ayo, matikan. Oke, tidak ada jadi masalah. Push, tanamanku. Push, terus. Gacom, ajar. Ada si Jomoni gak jelas. Makan-makanin. Oke, hilang, dimakan mobilnya bro. Oke, final wave nih. Wave ketiga nih. Oke, sudah mulai rame. Kayaknya ini waktu yang bagus buat pakai ultinya Elsa gak sih ya? Let it go! Wah, bukulah! Anjay, ini final wave-nya terlalu gampang sih menurut gue. Oke, clear. Next. Apa ini, teratai polong kah? Pilih lilipet that can shoot. Peace. Oke, teratai polong. Dan kita memasuki level baru guys, yaitu level kolam berenang biasa kah ini? Yap, sepertinya ini level kolam berenang biasa guys. Dan ini kenapa bolong ya? Hah? Ada yang keskip kah? Ada yang aneh, sepertinya gue kena skip. Atau mungkin harus gue beli di market gitu, harus di shop. Lupa kan?
Ya udah kita langsung pakai ini ya. Kita enggak perlu pakai pot lagi enggak sih? Ini pot tidak berguna. Nah, karena sudah pagi, kita pakai tanaman yang tapi kayaknya enggak bakal ada yang tidur deh. Enggak ada abu-abunya, guys. Ya udah kita pakai semuanya aja lah kecuali si dukun ini. Buat apa polong solar, guys? Kalau kita udah punya solar pol solar polong. Kalau kita udah punya solar jamur ini. Why not gitu ya? Coba kita taruh. Oh ya enggak tidur, guys. Tidak tidur, bro. Bisa ditaruh di sini, bisa nembak, guys. Sejak kapan ternyata punya mulut polong ini curse banget, guys, terkutuk anjir. Tapi bayar 50 ya. Bayar 50, guys. Gak gratis ya. Dan kenapa gua pakai ini? Oh, ini ya tidur kan. Sudah kuduga tidur, guys. Jamur-jamur di sini tidur. Ini tidur juga kah? Oh, enggak. Enggak semua jamur itu tidak berguna, guys. Ada gunanya ya. Tapi ini di bawah gunanya buat ya sebagai tumbal aja, guys. Karena kita coba butuh tumbal ya. Nah, kita tambahin aja di sini. Oke, bawah taruh. Aduh, salah taruh, bro. Taruh. Pakai apa ya bunuhnya? Udahlah, pakai ini aja, guys. Polong es boleh lah di sini. Soalnya dia bisa nembak kemana aja. Oke, yang meledak. Jeger. Oke, dapat solar. Guys, bro. Oke, kayaknya nggak perlu solar aja, guys. Ini terlalu banyak yang harus kita lakukan ya. Kita perlu bekukan semuanya dulu. Oke, solar boleh lah, solar jamur. Abis itu tambahin aja di atas. Kerucut mulai datang di tengah lagi. Atas kenapa dikerokin gitu? Ayo dong. Kita tambahin lagi. Nah, polong es ini sudah bisa kita taruh di air ya. Tapi buat apa kita tahu air? Bentar, ini bukan harusnya bisa taruh di air tanpa harus teratai. Ini kan dari kucing, guys. Tanaman kucing. Oke, lupakan. Bagian tengah kita fullin dulu, guys. Fullin proteksi ya, karena gue tidak yakin air ini tuh zombie-nya kecil-kecil ya. Pasti zombie-nya ada yang kuat-kuat. Oke, gatling kita sudah kuat ya. Sekarang jadi gatling jamur, bukan sniper jamur lagi. Dan ini harus dibekuin sih. Ini harus dibekuin. Woy, bekuin footballnya. Nice. Oke, sudah dibekuin. Kita butuh matahari sekarang. Polong gas boy di bawah. Sniper kita sebarin semua. Jangan sampai mati. Oke, yeah, ini kayaknya mulai bahaya ya. Sampai batu aja gak sih? Aduh, batunya, no. Batunya hilangin efek esnya. Sangat tidak berguna. Ngapain lu? Ceker. Ngapain, bro? Oke, abis itu polongan lagi. Bawah mati kah? Udah gede sih. Ini sniper gua udah gede. Gak perlu takut lagi ya. Nah, ini nih. Pertanyaan gua gini nih. Bisa gua taruh gak sih? Kok gua bisa taruh lucu sih? Kalau gua gak bisa taruh jamur semangkanya sih omong kosong. Kita taruh. Wih, bisa. Bisa, bro. Yang gak bisa cuma yang gratisan ini nih. Dia tukang tidur doang. Ya udah gak apa-apa. Jadi tukang tumbal kita ya. Oke, abis itu kayaknya udah aman lah ya. Cepat-cepat dikit. Udah mulai aman. Abis itu kita tambahin jamur semangka lagi. Tambahin batunya di kayaknya batu. Hapus aja lah. Hilang, guys. Esnya itu hilang. Sayang banget. Oke, ini mulai rame. Kita pakai kekuatan. Freeze! Anjay! Let it go! Duit. Jangan lupa. Duitnya jangan sampai hilang, guys. What? Sejak kapan football zombie bisa? Bentar, bro. Sejak kapan si football zombie bisa di air? Kemajuan yang sangat gila sih. Aduh, sih, ada si tukang pesan satu lagi. Tambah. Duit. Oke, kita taruh semuanya. Oke, jamur semangka sudah semuanya udah ada ya. Tinggal kita bagian front line depan. Nah, ini sebenarnya gue taruh di atas pot buat apa ya? Ya, biar lebih kuat aja gak sih? Biar zombie-nya agak kesusahan makannya. Oke, bagian depan baru pakai polongan. Karena bagian air tidak ada nih. Batu dulu gak sih? Batu dulu. Oke, sudah gue taruhin. Let's go. Tinggal tambahin polongan lagi banyak deh. Nah, untuk pot ya udahlah, daripada pot nggak kepake, yang penting gue taruh aja, guys. Semakin gue cepet taruh nih, semakin gue fast hand, semakin kita itu bisa menang ya. Ranjau apapun taruh, bom bawah, jeger. Kayak dapat cashback lumayan. Habis itu polongan lagi tengah, teratai pot lagi buat lama-lamain. Batu, weh, kalian lihat gak? Dari atas bisa ke air dong, digigit sama si Garchomp. Oke, gue baru tahu itu. Mekanik baru.
Oke, percepat dikit. Ini final web. Let's go. Kita pakai freeze. Hujan polong es. Matikan semua. Oke, easy guys. Nice, next. Apa ini? Lah, kok ada lagi? Squads approaching zombies and freeze all zombies. Hah? Jambu es. Ada jambu es, bukan jambu air guys. What the hell is this? Another tanaman es. Luar biasa bro, makin unik, makin curse. Kita pakai semuanya bro, tapi kita ganti. Ya, tuh kacang solar gak guna sih. Kita ganti dengan tanamannya aja. Abis itu, let's rock, baby. Nah, untuk awal-awal gini kita taro ya solar jamur. Abis itu kita percepat dikit gak sih? Percepat dikit. Teratai taro solar jamur lagi, teratai lagi. Oke, kerucut sudah mulai datang. Baru tambahin sniper. Sebenarnya teratai nggak perlu awal-awal kita taruh. Nggak ranjau boleh. Habis itu solar jamur, teratai, sniper belum boleh ditaruh. Taruh tengah boleh lah ya. Ntar pelanin dulu. Kok langsung keluar 5 zombie ya? Bentar kok bau mati sih. Udah nih, jadi gantur aja sementara ya. Dulu jaga lane gue ya. Apa guys, ini worth it kok. Nah, ini bisa ngatasin zombie yang di depannya lagi. Ayo dong, kita butuh matahari dulu dong. Oke, sniper solar boleh di sini. Ya deh, aman-aman, ada 2 zombie. Nah, oke, teratai boleh. One hit untuk kaleng zombie ya, sama gagantor kita, mantap. Ada kaleng lagi, tapi kita fokusin di teratai. Teratai kita butuh banyak ya. Nah, ini nih, jambu es ini. Kekuatannya apa sih? Katanya sih bisa bekuin zombie ya. Nah, ini ada kumpulan, ada jomo nih. Ada jomo ini, tapi dia nggak bisa dibekuin. Ya udah, kita tes lah, kita tes. Bekunya all map, guys. Semua yang ada di satu map ini beku. Luar biasa ya, tapi cooldownnya kayak agak lama. Oke, nggak apa-apa, yang penting gue tahu. Bentar, sudah ada sini aja nih. Ribet banget loh, bro. Pintu nih agak keras ya. Abis itu belakang ada kaleng lagi. Oke, lama-lamanya kita gini dulu. Ayo. Zombie tongkat harus diurusin, bawa diserang lagi pakai polongers. Ke atas udah ada polongers, harusnya aman. Teratai ini air nggak perlu gua jaga lagi nggak sih? Mending kita tambahin semangka es aja nih buat atas. Oke, aman lah ya, aman. Teratai lagi. Potnya gua taruhin, lupa mulu gua. Gila, soalnya gua nggak pernah main PvZ dengan tanaman deknya ini sebanyak ini guys. Oke, jomboni kita gigit-gigitin. Let's go, abis itu semangka es kayaknya bagian air aja deh. Ada zombie yang sulit gitu, sulit teratasi. Abis itu polongers lagi, let's go, kita percepat dikit. Matahari gue masih nge-stuck nih. Pot lagi, polongers tengah. Oke, ada zombie tongkat, kita lama-lamanya pakai ini dulu, nice. Gratis lagi. Weh, zombie. Oh, zombie dengan tangga guys. Terlalu cepat ya, dia bisa manjat batu gua dong ya menggunakan tangannya, agak ribet. Udah, kita pakai ini lah, kita freeze, jepret anjay. Wah, ini gak bisa tembus guys, tangganya itu juga tameng ya. Oke, sudah mulai sulit ya, sudah mulai kita harus serius. Udah, kita bawa mainnya nih dengan tuan. Gak mati bro, terlalu sakit, terlalu kuat ya, maksud gua bukan terlalu sakit. Oke, ini air nih, agak ribet nih. Udah, tambahin damage lagi lah. Ini polongan kaktus kita harus taruh di tengah. Wih, baiklah. Ayo, oke, diamond. Gue gak liat keluar diamond lagi selama ini. Kalau gigitin ke air bisa gak? Gigitin ke apa? Please. Aduh, dilompati dong. Tambah batu gimana? Oh, dia naik ke atas. Lalalalalala. Dia nyelam dong. Buset, bisa taruh tangga di dalam air. Siap. Udah, cukup. Let it go. Udah. Rata. Polongers lagi. Gila, hujan es bro. Habis itu nggak bekuin lagi ya. Setelah hujan langsung bekuin lagi. Oke, mantep. Tapi cooldownnya agak lama sih. Aduh, gua mending gua fokus ambil poin sih dibanding matahari guys. Matahari itu otomatis, lupa gua. Oke, jomoni, kita taruh garcom, bawa polongers sakti.
Ya udah tambahin lagi lah, soalnya gue banyak bener. Duit gue yang kurang nih. Eh bentar, ini ada si zombie busuk. Zombie busuk jangan sampai masuk bro. Oke, semangka es masih belum bisa. Final wave ya, final wave. Garco masih bisa taruh satu. Oke, peruka gak? Salah tak. Apaan coba ini? Bisa-bisanya tangan gue tuh ada menteganya guys, jadi keselip ya. Mohon maaf. Eh tapi udah kelar. Udah kelar dong. Dan ini apa? What is this? Polong air mancur? Air mancur polong? Shoot a circle of peace. 360 derajat. Siap. Siap. Apa ini tanaman? Oke, kita tes langsung guys. Dia nembak apa bro? Bisa 360. Ya pastinya polong sih. Langsung aja kita pakai. Nice. Kita buang yang kita jarang pakai ya. Ya udah, polong es kita ganti. Polong es jarang kepake juga sih. Anjir, harganya 400 juga ya. Harganya 400 solar guys. Oke. Oke, kalau gitu kita kumpulkan dulu solar yang banyak. Semoga aja tidak ada masalah. Oke, solar, itu sniper solar. Weh, langsung jomboni dong. Ini baru pemanasan bro. Jangan apa-apa. Tambahin solar dulu. Penting kita investasi. Ini mati gak ya? Kayaknya gak bakal mati sih. Ini harus pakai ini. Bam, jambu es guys. Bukan jambu air ya. Jambu air sudah punah kayaknya. Oke, mumpung dibekuin kita main solar lagi yang bisa kasih matahari juga. Solar sniper ya. Yang penting kita punya 2 lapis solar dulu sih. Itu yang paling penting. Oke, kaleng. Sudah muncul zombie polong dengan pintu. Kita nggak ada batu ya. Tidak ada batu guys. Solar gue dalam masalah nih. Polong gue udah masalah banget nih. Lanjut atas. Terus kita harus pakai polongan. Let's go, tembuskan. Harusnya mati sih. Habis itu nih. Aduh, keburu terlalu dekat gak sih? Ini setau gue kalau zombie terlalu dekat tuh dia jadi penakut guys. Dia meskipun bisa nembak banyak, tetap aja dia penakut. Kayak sniper. Ya dia sniper ya. Sniper tuh memang kalau terlalu dekat tuh jadi penakut guys. Karena sniper tuh jagonya di jarak jauh ya. Oke, sekarang tambahin bawa lah ya. Ada 2 kaleng. Kenapa rame bener? Oke, untuk solar kayaknya sudah kelar urusan kita. Tinggal bom aja nih. Kita dapetin tambahan solar. Ya walaupun itu sebenarnya nggak profit. No. Batu aja lah, capek gua. Habis itu bagian bawah kita bekukan pakai jambu es. Cebret, bekukan semua. Kita butuh matahari lagi. Mumpung dia keboku zombie-zombienya. Sudah mulai gede ya. Nah ini saatnya kita bersinar guys. Semua solar gue sudah jadi besar. Hey, pesan satu lagi. No, si tukang pesan satu lagi. Wah bisa di air. Siap bisa di air. Ini harus diurusin. Ini kuat banget. Matikan. Keluarkan semua power ke dia. Oh, untung terlalu sakti guys si Elsa ini ya, si jamur es, jamur hujan es, nggak tahu kasih namanya apa. Udah, semangka waktunya kita bersinar dengan semangka kita ya. Kok lupa taruh ini lagi. Aduh, si pot jamurnya sering dipakai guys, kalau nggak ntar kayak nggak kepake gitu ya. Karena tuh bagus buat lama-lamain zombie-nya. Oke, jamur es udah kah? Wave pertama. Oh ya, saatnya kita pakai air mancur ini di tengah. Katanya bisa nembak 360. Buset. Cincin polong. Siap. 400 solar buat cincin polong ini, guys. Bisa buat api juga. Ini satisfying banget, guys. Selama gue main PvZ, akhirnya gue menemukan sesuatu yang imba yang membuat gue seneng. Melihat polong api. Oh, bentar kita tambahin air mancur polong lagi. Tuh double nih. Dua cincin. Cincin kebakar, guys. Ring of fire. Let's go. Semuanya kebakar.
Bentar. Banyak si tukang pesan satu lagi sama ini nih. Aduh. Oke sih, ini harus fokus sih. Kita tidak boleh main-main juga sih, terlalu banyak dominya nih. Udah, langsung jambu es, jebret. Wih, ada si... No! Si zombie lumba-lumba sudah ada. Ya udah, air mancur lagi. Let's go, air mancur. Aduh, ini tidak simetris, persetan. Sama simetris. Yang penting kita bisa bertahan. Terus kita push. Aduh, ini zombie. Zombie apa sih ini? Zombie lumba-lumba kah? Tau lah, bom aja lah. Boom! Bom solar. Gila, mantap. Mantap. Duit. Kita butuh koin. Koin emas, koin silver, diamond, apapun. Kita ganti lagi air mancur kayak di tengah, di bawah. Satu map kita full dengan polong. Kapan lagi guys? Tanaman polong kesukaan gua. Akhirnya bisa dipakai di game ini guys. Kekuatan polong ya. Saya suka polong. Saya suka kekuatan polong. Tapi dalam bahaya nih sekarang kita nih. Harus kita pakai hujan es nih. Ada sih zombie. Apa nih? Zombie helm mematikan. Oke. Semua polong nih. Ada polong es, ada polong api. Oke, mungkin air mancur lagi dah. Buset dah. Habis dah. Ini dia nembak ya walaupun gak ada zombie. Oh, ada deh, ada zombie. Ada zombie si tukang nyelam. Ribet juga. Oke. Ini harus taruh apa lagi? Ya udahlah. Semangka es kita taruh frontline. Belakang kita tambahin air mancur saja. Oke, weh, udah mulai nembak batu lagi. Kita kuatkan pertahanan di tengah ya. Air mancur lagi, semangka es lagi. Matikan terus. Ambil koin ya. Jambu es, let's go. Apapun kita taruh, matahari gua sangat banyak. Apalagi ya, pot. Taruh pot. Jambu bawah, bukan jambu. Bom solar, let's go. Koin. Abis itu, garcom lagi. Silver gua udah 500 ya, silver coin. Let's go, majukan. Push, tanamanku. Batu lagi, boleh. Garcom gua mati di bawah ya. Wait, apa yang terjadi bro? Kenapa bisa mati? Gua taruh air mancur aja sih. Ya udahlah, air mancur lagi. Full dengan polong bro. Oke, sekarang kita hujan es. Teratai lagi, tambahin batu api. Anjir. Full dengan polong layar gua. Garcom lagi bawah. Si tukang pesan satu lagi. Mampus kamu, naik turun. Anggap aja dia kayak joget. Habis itu jambu es. Bunuhkan, jebret. Itu zombie lumba-lumba ngapain sih? Oh dia tukang lompat juga. No. Jangan sampai air mancur gua itu kesentuh ya. Air mancur gua tewas aja. Awas aja kalian ya. Gak bakal gua maafin. Oke, gua mau taruh apa lagi ya. Setelah apapun gua taruh, push. Kita full, kita pushkan semuanya. Kita fullkan. Habis itu ranjau. Weh, ketaruh gak? Boom. Gila, untung gua fasen. Let's go. Zombinya semua bisa berenang ya. Hebat juga bro sekarang. Oke, kita push. Apapun taro batu, kita pulkan. Gua nggak takut lagi. Taro air mancur di tengah aja. Karena gua pemberani, tampan dan pemberani. Oke, bakar semua. Akhirnya kelar guys. Lihat guys, kalau gua percepat lihat nembaknya. Kebakar semua ya. Dan akhirnya kita dapat tanaman baru bernama kangkung. Kangkung nuklir. Doom Tangle Camp. Pull the zombie into water and release doom effects. Kangkung nuklir siap. Tanaman ya akan gue tunggu-tunggu ya. Tapi kayaknya kita bakal cobain lagi di next episode karena kita sudah melewatkan level-level gila ini guys. Wah, sungguh sangat amazing ya. Sungguh banyak kekacauan, terkutuk, apapun itu semua dicampur jadi aduk guys. Tapi seru ya. Yaudah, itu saja kayaknya untuk hari ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel gue. Seperti biasa, kita akan ketemu lagi di next video. Dan terima kasih buat kalian yang sudah join jadi member. Anyway, thanks for watching. See you later, see you soon. Goodbye and peace out.
Beneran, ini gila sekali ya.